Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Berita Tri Brata 12. Berita hari ini, sebanyak 267 siswa mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun ajaran 2023 di Sekolah Pendidikan Negara Polda Sulawesi Tengah. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH, bertindak selaku Inspektur Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 Tahun Anggaran 2023 di Sekolah Kepolisian Negara Polda Sulawesi Tengah Labuhan Kabupaten Donggala. Hadir dalam pelaksanaan upacara tersebut, diantaranya Walkapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Suweseno Nurhandoko SIK, Irwasda, para pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, Kapolresta Palu, Kapolres Donggala, pejabat utama SPN Polda Sulawesi Tengah serta turut disaksikan orang tua siswa. Kapolda Sulawesi Tengah juga mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari kesungguhan, ketekunan, dan keuletan saudara disertai doa restu dan dukungan dari orang tua dan keluarga, serta berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Kapolda Sulawesi Tengah juga berpesan, sesungguhnya kehidupan itu adalah pembelajaran yang panjang dan tidak akan pernah berakhir untuk belajar. Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Wirnartono menerangkan, ada sebanyak 267 siswa yang akan mengikuti pendidikan pembentukan Polri tahun ajaran 2023 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah, Tim Liputan melaporkan.